Nah, ini dia Happy People, tempat yang asik banget buat staycation. Dan yang the bestnya di tempat staycation kita ini, kamarnya loh Happy People. Happy People! Nah, sekarang kita udah nyampe nih di tempat staycation kita di Astor Anyer. Nah, Happy People, katanya itu tempat penginapan kita dan kamar kita ini katanya lagi emang gila, keren banget dan comfy banget. Bener. Nah, kalau gitu, langsung aja kita cek yuk. Let's go! Nah, sekarang langsung aja yuk kita lihat kamarnya. Saat menuju ke kamar, kita akan dimanjakan dengan pemandangan kolam renang yang langsung view ke arah laut. Wah, lihat deh. Asik banget kan Happy People tempat staycation kita? Aduh, aku udah gak sabar banget nih, pengen berenang. Wah, Happy People, ternyata kamar ini tuh comfy banget, cozy banget tuh. Terus secara desain juga enak banget dan cocok banget sama lautan kayak gitu. Wah. Aduh, Happy People, ternyata ada private poolnya juga. Lihat tuh keren banget dan pemandangannya langsung lautan. Keren dan di samping private poolnya ini, itu langsung laut, which is keren banget keren ya guys. Keren banget sih. Ini sejuk banget juga. Aku enggak sabar pengen berenang. Yuk. Oh gitu. Kamu nikmatin di sini, aku kamar aku gimana? Oke. 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 Happy People, gua ke kamar dulu ya. Dadah. Walaupun di kamar ada private poolnya, tapi kita lebih memilih renang di kolam utama nih, Happy People. Yoi, biar kita bisa seru-seruan di atas flotis kayak gini, Happy People. Tapi Happy People di rumah, kalau lagi staycation juga selalu bawa flotis kayak kita gini nggak sih? Yang suka bawa kayak kita gini, mention ya ke Instagram @celebrityonvacation. Gimana? Gak salah kan kita staycation milih hotel ya, di sini? Iya, banget nih kita sambil ngeliatin laut yang sejuk banget ya. Pemandangan dari kolam renang, laut lepas. Wah, gila. Gokil banget. Oke, Happy People, kita bakal mau seru-seruan dulu. Jadi, ikutin kita terus ya. Let's go! Dan di kolam renang Astor Anyer ini, ada basket airnya loh, Happy People. Wah, ya udah kalau gitu kita main basket air aja, lucu tuh. Oh, gitu. Jadi ceritanya kamu nantangin. Oke, siapa takut? Tapi perjanjiannya nggak boleh curang ya. Yeay, kamu tuh yang pasti curang. Aku mah nggak ada curang-curangan.